petirnya langsung aja ultimate dari Eudora yang kedua, teman-teman. Dan kalian lihat GG Gaming langsung easy win. Dan ini bebas dan kita berhasil menyelesaikan Realm of Legends part pertama, teman-teman ya. Oke teman-teman, balik lagi di The Morcell dan selamat datang di game Mobile Legend Adventure. Oke, pada video kali ini teman-teman kita akan menyelesaikan Realm of Legend. Ini sebenarnya kalau kalian lihat di sini nih. Bentar, kita ambil ini dulu. Oke, dan langsung aja kita ke Realm of Legends. Di sini aku udah kelar teman-teman. Dan tadi udah sempat ngerekam, cuman sayangnya suaranya nggak ada, rusak. Jadi kita bakal rekam ulang. Jadi ini aku udah benar-benar tahu gimana cara nyelesainnya. Nah, lah, udah selesai aja. Bentar. Kita restart dulu ya. Oke. Nah, kita akan mulai teman-teman dengan cara seperti ini. Pertama-tama kita akan berada di sebuah tempat, teman-teman. Nih. Aduh, ada aja masalahnya. Nah, ada nge-zoom out. Tadi nggak mau nge-zoom out ya. Nah, oke. Pertama-tama teman-teman, kalian bisa ngalahin yang ini dulu atau kalian langsung aja kalahin yang ini, Simple Puppet. Di sini aku bakal langsung ngalahin Simple Puppet aja. Nah, langsung kita kalahin Simple Puppet di sini dengan susunan tim seperti ini. Aku minjem Sumpuni. Kalian lihat Zilong ini punya si RSB Umam ya. Aku minjem di sini teman-teman punya dia. Dan ya kalau aku saranin bagi kalian yang hero-nya cukup ya tidak terlalu kuat maybe. Ya sama kayak aku lah, punya aku juga nggak terlalu kuat teman-teman. Kalian bisa yang namanya minjem hero. Di sini langsung aja kita mulai deh. Bentar. Sambil ku ngatur ini dulu ya. Dan oke, udah perfect maybe ya. Set. Oke, sambil ngantar gini. Dan oke, ronde pertama kita selesaikan dengan cukup mudah. Rock formnya ada di sini. Langsung aja teman-teman. Nah, kalau di sini kita kalian ke bawah. Nah, kalian akan dikejar oleh si monster rambat ini. Boneka iblis mengirim kita keluar dari labirin. Sepertinya bla 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 bla. Ini adalah boneka iblisnya. Jadi boneka iblisnya teman-teman yang ada sesuatu yang harus kita hindari. Nih, tadi boneka iblis ini mau nggak mau pasti bakal kena ya teman-teman. Jadi kalian daripada klik ini nanti klik yang ini, kalian mendingan langsung kalian yang ini, jadi otomatis kena. Jadi langsung aja pertama-tama, setelah itu kita akan kalahin Simple Puppet yang di sini teman-teman. Langsung kita kalahin aja. Dan tengahnya kita ganti ini aja. Boom. Oke, bagian tengahnya kayak bakal mati terus nanti ya. Entah kenapa dari match sebelumnya juga bagian tengah tuh langganan mati terus. Nah, langsung aja dihajar dan di stun. Oke, ronde kedua selesai dengan mudah. Oke, kita ambil inian aja. Dan kalau udah begini kita buka bunga warna kuning. Nih, kita buka warna kuning dan ini akan tertutup dan ini juga akan terbuka. Jadi dia buka tutup ya seperti biasa, teman-teman. Dan kita ambil soul energinya. Jadi energi kita sekarang ada 6. Kita ambil kuncinya. Dan karena kalau kita udah ambil kunci, kita sudah bisa lewat pintu yang ini. Jadi kita langsung aja lewatin pintunya. Oke. Tangkap. Nah, udah lewatin pintunya. Aduh, kelilipan. Kalau udah lewatin pintunya, kita langsung kalahin aja Revine Puppet yang 3 ini. Aduh, nih kenapa mata coba? Kalian langsung aja kalahin yang 3 ini, teman-teman ya. Nah, pertama langsung aja ngebantai. Ini by the way ya teman-teman ya, yang dapat buffnya itu ternyata waktu itu kupikir cuma satu ya, walaupun sebenarnya nggak ada tulisan satu ya, tapi ternyata semuanya dapat buff dari si Eudora. GG Gaming itu yang nambah tag lo. Bentar, pada mati. Bentar, oke, nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa, no problem teman-teman. Ini nggak terlalu ini juga soalnya. Nah, kita kalahin yang ini dan kalian ke bawah. Kalian boleh aja ambil energi, tapi gue bakal kalahin satu dulu ini. Ini akan jadi cukup penting. Kita kalahin satu ini dulu ya. Nah, kita akan kalahin satu ini dulu teman-teman ya. Nah, kenapa aku bilang cukup penting? Karena teman-teman, kalau kita tidak kalahin yang ini, kita tidak bisa mendorong batunya teman-teman ya. Batunya akan jadi sulit untuk didorong ya. Dan juga teman-teman akan menghalangi progres kita. Jadi kalian setelah ini dan boom, kalian ke bawah sini, jangan sampai salah. Kalian dorong ini ke atas ya. Dorong ke atas, ingat, jangan sampai salah. Dorong ke atas, dorong lagi. Dorong ke atas lagi, lagi. Satu lagi. Sebenarnya ini udah cukup, tapi satu lagi biar pasti. Boom. Nah, kalau udah begini teman-teman, kalian buka yang merah. Kenapa kalau kita dorong ke atas teman-teman? Nah, ini kan tertutup, ini terbuka. Kalau ini kalian ngasih jalan teman-teman, nanti si boneka puppet ini bisa dengan mudahnya seret-seret masuk, seret-seret dan ngenain kalian ya. Jadi kalian ulang lagi. Kampret emang di situ. Dan kalian bisa klik ini, tapi jangan teman-teman, jangan dipencet bunga ini ya. Nanti dulu, kita ambil energinya dulu bawah. Nanti bunga itu kayak seingatku bakal kita pencet. Tapi sebelum kita ambil ini dulu, dan kita akan kalahin Simple Puppet yang di sini. Langsung aja let's go. Hajar dan Eudoranya kalian tahu ti. Eudora boom, ulti langsung 2. Dan setelah nih, setelah bayangannya itu selesai teman-teman,
bayangkannya bakal langsung mabul, langsung nabrakin dirinya dan ngeledakin diri ke lawan, teman-teman ya. GG Gaming, keren. Nah, setelah ini teman-teman, kita buka bunga warna kuning ini. Nah, oke, mungkin rada bingung kalian ya teman-teman ya sebenarnya karena chestnya udah nggak ada, tapi harusnya di sini ada 3 chest 1 2 3. Di sini juga ada 3 chest 1 2 3. Jadi ku bakal lakuin sesuai yang ada chestnya ya. Di atas juga ada chest by the way. Tapi karena chestnya udah ku ambil semua di rekordan sebelumnya, jadi ya mohon maaf jadi agak kacau teman-teman. Nah, kalian simpel papat yang ini. Asal kalian ikutin, harusnya kalian bisa mengambil chestnya semua dengan cukup mudah kok. Tidak akan ada yang terlewat, semuanya keambil, tenang aja. Jadi asal kalian ikutin dengan benar, dengan aman, semuanya pasti bisa teman-teman ya. Let's go. Langsung pertama-tama, nice, di sini MVP langsung masuk. Dan kita kali ini, karena kita sudah punya kunci warna kuning, tentu saja kita akan buka pintu warna kuning. Pintu warna kuning sudah terbuka. Di sini nih teman-teman, kalau nggak salah ada chest lagi ya kan. Jadi kalian bisa pertama-tama ambil dulu chest yang di sini nih satu, ambil chest lagi di sini dua, dan kalian kalahin yang satu ini dulu teman-teman. Diku bakal ikutin yang tadi dan ambil chest di belakangnya. Jadi di belakangnya tadi itu ada chest lagi ya by the way ya. Nih langsung aja dihajar, nggak apa-apa, tim kita bantai dulu. Oke, si Alice langsung ultimate, boom, langsung bagi belakang. Oke, mati, let's go. Nah, langsung aja kita hajar dan set, ambil yang ini aja. Nah, di sini ada chest 1 2 kalau nggak salah ya, apa 3 gitu. Dan kita ke sini. Nah, yang ini tuh cukup krusial juga teman-teman, karena kalian perhatikan, di sini agak berbahaya. Kalian buka bunga warna merah dulu. Nah, boom, ya. Kalian jangan sampai dorong batunya, nggak boleh. Kalau sampai dorong batunya nih, kalian dorong ke atas nih, langsung misalkan kan tadi kan ada rantingnya di sini ya, langsung set langsung masuk di si kampret satu ini. Jadi kita ke sini, ke ranting udah kita tutup, kita dorong sekali lagi satu, kita dorong lagi dua, kita dorong lagi tiga teman-teman, dan dorong lagi empat. Sebenarnya ini udah cukup, tapi biar lebih pasti aja kalian dorong ini. Nggak harus sebenarnya, situ aja udah cukup ya. Kalian habis itu kalahin Revine Puppet yang di sini, yang di atas tuasnya. Oke, kita langsung aja kalahin. Untuk kita pergi ke atas dan mengambil chest-chestnya lagi ini. Harusnya kalian ada bakal ada chestnya di sana ya, tapi udah kuambil. Tapi kok masih inget bentuk posisi-posisi chestnya ya. Nggak semua kayaknya, tapi masih inget beberapa lah. Dan boom, langsung aja ambil chest dan ini judgment aja, dan kita ke atas ambil energi. Dan di sini tuh ada satu chest lagi ya kan. Di sini ada satu chest lagi. Jadi ku bakal ikut ngalahin yang ini aja. Ku bakal ikut ngalahin, tenang aja. Kalau nggak salah ada chest lagi ya. Langsung kita kalahin aja teman-teman. Tapi kalau misalkan di atasku salah nggak ada chest, kalian tidak perlu ngalahin ya. Tapi kalau ada, kalian ngalahin pun nggak apa-apa, untuk meningkatkan tim kalian dan mengambil buff baru ya. Nih, ngalahin yang darahnya 3 tuh buffnya epic teman-teman. Nah, memanggil lightning secara acak kan lebih GG gitu kan. Nah, ambil energi lagi. Ambil energi lagi. Kalian kalahin dulu simple puppet satu ini, si kampret satu ini. Ini akan kita kalahkan dengan mode nice. Semua dapat buff langsung dari si Angel lah. Boom, di ulti langsung aja. Judgment dia turun dari langit dan langsung di ulti. Judgment dia turun lagi. GG Gaming. Oke, kalau udah gini, ambil yang mana aja teman-teman. Dan kita ambil kuncinya. Karena ini terhalang, kita akan buka bunga warna kuning. Nah, kalian ikutin ya. Jadi habis kalian ambil kunci, buka bunga warna kuning. Setelah itu, setelah semuanya sudah aman terbuka, kalian kembali ke atas teman-teman langsung. Karena kalian sudah punya kunci warna merah, jadi kalian bisa langsung buka pintunya. Tapi sebelum itu, kalian ambil chest energi satu, ambil chest yang ada di sini, ambil energinya lagi. Kita punya 9. Jadi teman-teman, sebenarnya kalau kalian satu ini, kalian tetap bisa lewat. Kalau kalian kalahin yang 3 ini pun, kalian tetap bisa lewat teman-teman ya. Masih cukup energinya. Tapi karena kita ikutin tutorial biar lebih cepat, jadi langsung aja kita kalahin yang ini. Fuse Puppet di sini. Let's go. Boom. Let's go, langsung aja kita kalahin teman-teman. Kita bantai di ulti sama si Odette. Langsung aja, oh, Yudora masuk dari belakang ultimate. Alice juga masuk ke dari belakang ultimate. Yudora melakukan skillnya dengan melempar sebuah panah yang masuk ke daerah belakang dan bagian tengah. Petirnya langsung aja ultimate dari Yudora yang kedua teman-teman. Dan kalian lihat, GG Gaming langsung easy win. Dan ini bebas, dan kita berhasil menyelesaikan Realm of Legends part pertama teman-teman ya. Di sini kalian bisa ambil chest 1, chest 2, langsung komplit, udah kelar ya. Ini teman-teman, kalau kita back sebenarnya kalian sudah bisa menyelesaikan 100% ya. Dan hadiahnya by the way, ini ada diamond 3600 yang penting-pentingnya, duit 2 juta dan sisanya begini-beginian. Terus di sini ada premium scroll 20 dan 10 meteor soul. Terus di sini ada 10 miracle summon ya. Oke, segitu dulu teman-teman untuk video kali ini. Jadi inti utamanya adalah kalian sudah menyelesaikan, dan
Sedikit info teman-teman yang ku baru ingat kemarin pada banyak bicarain kalau Tinted Mirage ini teman-teman. Nih, Tinted Mirage Eudora ini ternyata nih bakal kita lewatin. Ada bosnya, nih gue masih belum mainin sih, nanti gue mainin deh. Bosnya itu teman-teman, 2 biji kampret emang. Kenapa Muntun mau doyan banget nyusahin orang ya. Oke, tapi gak apa-apa teman-teman, segitu untuk video kali ini. Bagi kalian yang suka dengan video, kalian boleh klik tombol follow Instagram gue Dian Morgan Lorenz. Dan jangan lupa klik tombol subscribe di channel ini supaya kita bisa nyentuh 100.000 subscriber tahun ini. Oke, kalau bisa bulan ini lebih gigi lagi. Oke, kalau gitu teman-teman, terima kasih buat teman-teman sampai detik ini. Kalian sangat luar biasa, mungkin di sini next video, bye-bye.